mau tanya Pak Ahmad tanggapan Bapak sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia terhadap program Agrobarometer Indonesia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat keriting semua? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat keriting, jadi hari ini Rabu 30 Januari 2019 ada sesuatu yang spesial yang akan disuguhkan kepada sahabat keriting semua. Jadi, keriting diundang untuk mengikuti proses diskusi Gubernur Gorontalo, Menteri Pertanian. Di sini mereka akan berdiskusi tentang pembangunan SDM di bidang pertanian. Jadi seperti apa keseruan diskusinya, pesertanya, dan seperti apa perjalanan diskusinya? Ikuti terus channel Keriting. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe this video. Go dulu ya ke Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. See you there. Wah, halo sahabat Keriting semua. Jadi sekarang saya sudah tiba di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Di mana aulanya? Aku juga nggak tahu. Yang pasti, ayo sama-sama kita masuk ke dalam. Kita ikuti gimana deg-degannya ya. Doakan saya hilang putus surat malu hari ini juga. Biar totally vlogger. Sahabat Keriting, jadi ini fortunately aku ditemani sama rappernya Gorontalo. Halo. Subscribe Asel Kuda ya? Asel Kuda. Oke, Asel Kuda ini pas di depan rudisnya Gubernur Gorontalo, guys. Oke, ikuti terus. Di mana aulanya? Kalau ada berdua gini sih saya agak-agak berani dikit. Sana stop. Ya. Menteri Pertanian
Jadilah petani, tapi petani yang seperti apa dulu? Jadilah petani yang cerdas. Karena memang kalau saya kita tanya ke apa namanya ke siswa sekarang, siapa yang apa cita-citanya? Pasti jawabnya dokter, guru, polisi, dan sebagainya. Nggak ada satupun siswa yang bercita-cita sebagai petani. Padahal petani itu sangat dibutuhkan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Forum Merdeka Barat yang telah mengundang Kriting. Ya, jadi saya bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Pak, saya mau nanya Pak, sebenarnya bagaimana sih keadaan pertanian di Gorontalo, Pak? Ya, 70% dari 900.000 menjadi 1.500.000. Ya. Kemudian kita ekspor tahun 2018 itu 13%. Apa sih Pak yang perlu ditingkatkan di pertanian? Yang jelas bikin pendapatan dan kesejahteraan mereka ya. Siapa? Masih. Halo sahabat Kriting, jadi tadi udah menyaksikan sendiri gimana proses diskusi pembangunan SDM dan sektor pertanian di Gorontalo. Presentasi dari Pak Menteri Pertanian, presentasi dari Pak Gubernur, terus tanya jawab dan sebagainya. Yang pasti hari ini wawasan kami sangat terbuka begitu, bahwa apa yang sudah dicapai oleh pemerintah dalam hal ini sektor pertanian dalam menurunkan kemiskinan dan segala macam aktivitasnya yang luar biasa, sebenarnya masyarakat perlu tahu begitu. Terima kasih banyak, jangan lupa jika ini bermanfaat, like, share, comment, and subscribe this video. Thank you so much. Let's see Kreatif Fit.